Hai bestie, welcome back to my channel. Perang antara negara-negara Arab dan Israel pada tahun 1948 menyebabkan Palestina terbagi menjadi dua, yakni Gaza dan Tepi Barat. Dua wilayah ini memiliki peran penting dalam konflik Israel-Palestina. Meskipun keduanya merupakan bagian dari Palestina yang dihuni oleh orang Palestina, Gaza dan Tepi Barat memiliki perbedaan signifikan dalam hal administrasi, otonomi, dan akses. Konflik berlarut-larut antara Israel dan Palestina juga berdampak besar pada kedua wilayah ini. Penasaran sama perbedaan antara Gaza dan Tepi Barat? Tonton videonya sampai selesai. By the way, hujannya sudah selesai ya. Anaknya pasti suka ini, viral. Gaza adalah sebuah wilayah yang terletak di sepanjang Laut Tengah di barat daya Israel. Wilayah ini memiliki perbatasan dengan Israel di sebelah utara dan timur, serta perbatasan dengan Mesir di sebelah selatan. Sedangkan Tepi Barat adalah wilayah yang terletak di sebelah barat Sungai Yordan. Wilayah ini memiliki perbatasan dengan Israel di sebelah barat dan utara, serta perbatasan dengan Yordania di sebelah timur. Gaza dikuasai oleh kelompok pejuang Palestina, yaitu Hamas, sejak tahun 2007. Hamas mengendalikan pemerintahan, keamanan, dan banyak aspek lainnya di wilayah ini. Sedangkan Tepi Barat terbagi menjadi beberapa wilayah yang dikelola oleh otoritas Palestina di bawah kepemimpinan Presiden Mahmud Abbas yang terafiliasi dengan kelompok Fatah. Ada juga beberapa daerah di Tepi Barat yang masih di bawah kontrol Israel, yang dikenal sebagai zona-zona C. Gaza memiliki populasi yang cukup padat dan sebagian besar penduduknya adalah warga Palestina. Sedangkan Tepi Barat juga memiliki populasi Palestina yang signifikan. Tetapi wilayah ini juga memiliki komunitas pemukim Israel yang tinggal di tempat-tempat yang dikendalikan oleh Israel. Gaza memiliki perbatasan dengan Israel di utara dan timur, serta perbatasan dengan Mesir di selatan. Namun, akses keluar dan masuk ke Gaza terbatas dan dikendalikan oleh Israel dan Mesir. Sedangkan Tepi Barat memiliki beberapa pintu masuk ke Israel, tetapi akses ke wilayah ini juga dapat dibatasi oleh Israel melalui pemeriksaan dan checkpoint. Gaza sering menjadi pusat konflik antara Israel dan kelompok-kelompok Palestina, terutama Hamas. Wilayah ini telah mengalami serangkaian serangan dan perang selama bertahun-tahun. Sedangkan Tepi Barat juga menjadi lokasi konflik antara Israel dan Palestina, terutama terkait dengan perluasan pemukiman Israel dan konflik teritorial. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.